Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah brand, pengirimnya Dunia Bayi Anak ya, dari Jakarta. Isinya di sini apa ini? Sedotan selang pengganti dot ya, pengganti dot natural Aven ya. Untuk yang merek Aven ya. Oke. Ini cuma plastikan aja ya. Kita buka barangnya seperti apa. Oh, ini plastik bungkus, ada plastiknya lagi. Plastiknya dua kali ini ya. Oke, ini saya beli 2 biji ya ini ya. Saya beli 2 biji. Ini sama barangnya. Jadi ini saya beli yang set ya. Jadi yang udah dapat selang, terus dapat apa namanya, konektornya juga ya. Untuk satu ini saya dapat harganya 17.500 ya ini ya. Untuk ini ya. Seperti apa barangnya? Kita lihat ya. Terus ini sedotannya. Ini agak nekuk tadi ya. Semoga enggak apa-apa. Jadi ini di sini ini ada pemberatnya ya. Pemberatnya di sini ada lubang. Nanti biar bisa geser-geser ke arah mana gitu ya. Terus di sini ada jendulanya 3 biar enggak terlalu mepet ke bawah ya, biar airnya tetap bisa terhisap. Kalau mepet kan airnya enggak terhisap ya. Jadi ini berat bawahnya. Jadi ini ya, geser-geser ya. Ini selangnya dari kayak dotnya gini ya, bahannya apa ya kalau kita ngomong ya, plastik atau karet ya, karet ya, kayak sejenis karet gitu. Kalau yang atasnya ini plastik keras ya. Oh ya, ini bukan original dari Aven ya, karena Aven Philipsnya nggak ngeluarin kayak gini ya, pengganti aja. Terus di sininya bahannya karet, bentuknya mirip dot gitu, cuma ini lebih lentur ya. Lentur, bahannya transparan gitu. Ini bentuknya sedotan. Di sini ada lubangnya, tapi lubangnya ini enggak lubang ya, dia jadi kayak ada sobekannya gitu ya. Enggak ada sobekannya. Terus di sini ini lubang atau enggak ya? Ini enggak lubang juga sih, enggak tahu ya. Oke, ini nanti dipasangin di sini ya. Jadi caranya harusnya seperti ini ya. Jadi untuk yang anak-anak udah mulai dewasa diganti ini ya. Mungkin ini nanti bisa dilubanginya lebih besar kali ya. Kayaknya lubangnya belum kebuka kan, kalau nggak salah. Jadi kalau punya botol dot, oh, yang ini kepanjangan ya, sepertinya. Botol dot yang seperti ini yang lebih besar ya. Kan kalau anak kita sudah besar nggak pakai kayak gini lagi. Ini udah nggak boleh ya, harusnya harusnya diganti seperti ini. Jadi untuk dotnya ini kita lepas. Nah, ini dilepas terus digantikan yang ini, harusnya pas ya. Nah, ini pas ya ini ya. Terus ini tinggal dimasukin. Nah, ini pas menyentuh dasar ya. Jadi nah, ini kalau hanya lagi nakuk ke sini, ini bisa ke sini. Nah, ini bisa gini geser-geser gantung airnya. Agak kepanjangan juga ya. Tapi nggak apa-apa. Harusnya bisa menyesuaikan. Cukup bagus, harganya 17,5. Kita lihat yang satunya apakah lubangnya sama silang atau nanti dilubangi sendiri ya, saya kurang tahu. Oh, sama, ini cuma disobek silang aja di sini ya. Saya baca petunjuknya, coba apakah harus dilubangi atau enggak. Ini enggak ada keterangannya.
keterangannya cuma bahannya BPA free, dapat disteril ya, ini ya bisa disteril untuk usia 6 bulan ke atas ya. Oke. Terus ini untuk botol yang paling kecil 125 atau 260 ya. Kalau di botol yang kecil yang tadi ini bisa dipakai, selangnya dipotong ya, jadi nggak terlalu panjang, selangnya dipotong, jadi disesuaikan dengan tingginya. Kalau ini juga kepanjangan dipotong juga bisa dipakai. Oke. Jadi bisa dipakai di botol besar dan botol kecil, di khusus di Avent Philips ya ini ya. Oke. Nanti biar dicoba anak saya bisa untuk minum atau enggak ya, harus dicuci dulu dan bagusnya bisa disteril, harusnya bahannya lumayan bagus biarpun enggak ori ya. Ya, tambahan ini ditutup juga pas ya, jadi enggak nyobrok-nyobrok, nutup nakuk sedikit aja tapi masih bisa ditutup ya. Oke. Sekian video kali ini tentang apa ini tadi, selang sedotan pengganti dot ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah.